Malbu, karya Yeni Milia. Rumah kita sedang tak nyaman ya Bu. Ada nyanyian yang membuat mata menangis. Ada keceriaan yang membuat hati miris. Ada tangisan yang membuat sedikit lega. Namun sayang hanya sementara. Tuhan sedang mengajak kita main apa lagi ya Bu? Kita kan masih capek. Kita baru saja bernafas dari ancaman petaka yang dihalau dengan kabar ini. Ini lagi-lagi Tuhan beri kita fase yang tingkat kesukarannya tinggi. Mungkin Tuhan mau mengajarkan kita tentang sabar. Mungkin Tuhan mau mengajarkan kita tentang tawakal. Tapi harganya kok mahal ya Bu? Apa uang yang ada di saku celana kita cukup untuk melunasinya? Tapi tetap tenang ya Bu. Tuhan tahu kok kita mampu menghadapi ini. Iman kita seharga ujian ini Bu. Kita akan naik kelas bila kita memenuhi passing grade yang ditetapkan Tuhan. Anggap saja ini ladang amal untuk kita tuai kelak. Anggap saja ini soda api yang akan mengoyak dosa-dosa kita. Hidupkan saja doa di malam-malammu. Hilangkan kecemasan yang terus bertasbih di hati. Lalu ganti dengan kalimat-kalimat thayyibah. Aku hari ini adalah titisan doa-doa yang hidup di sujud dan tengadah tanganmu. Maka teruskanlah berdoa untuk menghidupkan nadinya kembali. Cahaya itu pasti terlihat walau kita harus merangkak menujunya. Aku mencintaimu